Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa maulana Muhammadinil ummiyil ladzi da'ana ila dinil malikil 'allam wa 'ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman da'imain mutalazimain 'ala mamarrid duhuri wal ayyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah shahadatan tunji qailaha min ahwali yawmiz ziham wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anam wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Marilah kita menghadirkan hati kita sejenak, mengakui dengan penuh ketundukan, mengucapkan syukur dalam hati dan lisan terhadap karunia Allah yang tidak terhitung banyaknya. Nikmat yang secara tidak sadar sangat kita cari, maupun nikmat yang karena saking kita sering menggunakannya, kita lalai terhadapnya. Kita memuji Allah terhadap karunia-Nya yang kecil maupun yang besar, yang nampak maupun yang tersembunyi sekalipun. Tidak lupa, saya selaku khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi maupun kaum muslimin sekalian untuk selalu meningkatkan takwa, yakni takwa secara kuantitas maupun kualitas. Takwa dalam artian yang sebenar-benarnya, takwa dalam segala kondisi apapun dan dalam segala kesempatan apapun. Dengan takwa kita dapat menapaki hari-hari kita dengan senyum dan bahagia. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di siang hari yang cerah ini khatib akan mengangkat salah satu tema penting, yaitu nilai pemanfaatan waktu bagi seorang muslim. Mengingat kepada Allah yang telah memberikan karunia yang berwujud waktu ini, yang tidak terdapat pada nikmat yang lainnya, dan juga mempunyai sifat-sifat yang unik. Waktu bagi setiap hamba adalah sama, meskipun berbeda panjang dan pendeknya. Waktu tidak dapat dimajukan ataupun dimundurkan. Setiap kali waktu berjalan, dipastikan usia pun akan ikut berkurang. Kekurangan waktu tidak mustahil tertutupi oleh berhutang ataupun membeli. Begitu pentingnya masalah ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan kita melalui salah satu surat di Al-Qur'an mengenai waktu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Quran Surah Al-Asr ayat 1-3. Jika orang-orang barat sana mengatakan time is money, waktu adalah uang, maka lain pula orang-orang Arab mengatakan al-waqtu kasyaif fa in lam taqtahu qata'aka. Waktu diibaratkan pedang, jika engkau tidak bisa menggunakannya maka ia akan memotongmu. Dua pepatah di atas menggambarkan bahwa pentingnya waktu bagi kehidupan ini. Jika pepatah yang pertama menggambarkan waktu secara materialistis, lain pula pepatah yang kedua, waktu digambarkan lebih dari sekedar materialistis atau uang. Yang dimaksud dengan kehidupan adalah waktu yang dilalui manusia saat ia lahir hingga ia wafat. Dengan definisi kehidupan seperti di atas, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa seseorang yang membiarkan waktunya sia-sia dan habis begitu saja, bukan untuk urusan agama, akhirat, ataupun kemaslahatan umat, sama saja ia telah melenyapkan sisa-sisa masa-masa hidupnya dengan hal yang merugikan. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis,
Iktanim khamsan qabla khamsin. Syababaka qabla haramika. Wasihataka qabla safamika. Waginaka qabla faqrika. Wafarawaka qabla syughlika. Wahayataka qabla mautika. Yang artinya, jagalah lima perkara sebelum datang lima perkara yang lainnya. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Masa kayamu sebelum masa miskinmu. Masa luangmu sebelum masa sibukmu. Dan masa hidupmu sebelum kematian datang menjemputmu. Hadis riwayat Nasa'i dan Baihaqi. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Para salafus salih meninggalkan banyak pelajaran berharga mengenai betapa pentingnya waktu ini bagi kehidupan kita. Mereka adalah contoh terbaik dalam menggunakan waktu sebaik-baiknya. Salah satu contoh Imam Ibnu Jarir At-Tabari yang tercatat semasa hidupnya dia telah mengumpulkan dan menulis 358.000 halaman dari berbagai buku karangannya. Jika kita perkirakan masa kanak-kanak beliau sebelum balik 14 tahun, maka bisa dipastikan beliau telah menulis 14 halaman per harinya. Sungguh luar biasa, beliau begitu perhatiannya dalam menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan untuk kita dalam memanfaatkan waktu sebaik-baiknya guna meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala sambil tetap beribadah kepadanya sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Usikum ibadallah wa iyyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa husukum wa iyyaya ala ta'atillahi wa ta'ati rasulihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina qamu bihifdhi syariah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul musaffa'in yawmal qiyamah. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa taqwa. Wa raqibuhu muraqabatan man ya'lamu annahu yarah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribu mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم بما تصنعون أقيموا الصلاة.